sejahtera kawan-kawan semua. Selamat bersua kembali. Kali ini saya akan berkongsi tentang bagaimana mengimport fail PPTX ataupun PowerPoint ke dalam Camtasia serta bagaimana menambahkan atau memendekkan masa untuk setiap slide di Camtasia supaya synchronize dengan voice narration kita. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sekarang. Mula-mula, rakan-rakan boleh pergi ke butang yang berwarna hijau itu untuk import media ataupun pergi ke butang tambah yang berada di sebelah mall. Tetapi hari ini saya ingin menunjukkan cara drag and drop PPTX file ke dalam media bin. Mari kita buat bersama ya. File PowerPoint saya berada di desktop, jadi saya pergi cari file tersebut, kemudian klik pada file tersebut, drag masuk ke dalam media bin dan lepaskan. Maka setiap slide presentation di dalam file itu akan wujud secara berasingan di dalam media bin. Contohnya sekiranya kita ada 10 slide di dalam PowerPoint itu, maka dalam media bin ada 10 media. Satu lagi cara untuk import file ialah drag and drop file PowerPoint tersebut ke dalam timeline. Contohnya di sini, klik pada file tersebut di desktop dan kemudian drag ke dalam track 1 di timeline. Maka, semua slide-slide presentation kita dalam satu file tersebut akan berada di timeline dan ia disusun mengikut turutan seperti di PowerPoint. By default, setiap slide di timeline mempunyai masa 5 saat. Sekarang rakan-rakan boleh klik pada slide yang pertama kemudian tarik ke semua slide itu ke depan. Selepas itu, rakan-rakan boleh memasukkan voice narration. Pergi ke More, Voice Narration, kemudian klik padanya dan boleh klik Start Voice Recording. Sekarang sesi rakaman suara telah pun bermula dan rakan-rakan boleh memberikan penyampaian untuk slide 1. Selepas siap rakaman suara untuk slide 1, rakan-rakan bolehlah klik pada butang stop. Seperti biasa, berikan file name. Saya berikan file name sebagai slide 1, kemudian klik pada butang save. Jadi, voice narration kita untuk slide yang pertama akan wujud di timeline. Sekiranya masa untuk voice narration lebih panjang berbanding dengan slide pertama, jadi kita hanya perlu klik pada slide yang kedua, kemudian tekan butang shift di keyboard dan tarik ke belakang. Jadi keseluruhan slide akan mengikut slide yang kedua itu beralih ke belakang. Kaedah ini dipanggil ripple move. Untuk memanjangkan masa bagi slide 1, seperti biasa alihkan cursor mouse ke akhir frame slide 1 dan pastikan ada left right arrow, kemudian tarik ke belakang untuk panjangkan masa slide 1. Jadi voice narration dengan slide presentation masanya telah synchronize. Sekarang rakan-rakan boleh buat rakaman suara untuk slide yang kedua. Ulangi langkah yang sama, pergi ke butang merah, start voice recording, klik padanya dan mula rakam suara. Apabila telah siap, klik pada butang stop. Berikan file name dan save. Kemudian, voice narration untuk slide yang kedua akan wujud di timeline. Seperti biasa, klik pada voice narration tersebut dan drag ke track 2. Seperti tadi, kita perlu panjangkan masa untuk slide yang kedua supaya ia synchronize dengan voice narration kita. Jadi, rakan-rakan perlu klik pada slide yang ketiga, kemudian tekan butang shift di keyboard dan tarik slide ke belakang. Sekarang kita perlu panjangkan masa untuk slide yang kedua. Jadi, mouse cursor kita perlu pergi ke belakang frame tersebut. Kemudian, pastikan ada left-right arrow dan tarik ke belakang untuk panjangkan masanya. Sekarang, mari kita lihat voice narration untuk slide yang kedua dengan voice narration untuk slide yang pertama. Di tengah-tengah terdapat gap yang agak panjang. Jadi, bagaimana kita perlu delete bahagian gap tersebut?
pergi ke playhead, adjust hingga ke masa yang hampir dengan voice narration untuk slide kedua, kemudian klik pada ikon split. Dan rakan-rakan boleh lihat terdapat satu klip di antara voice narration untuk slide satu dan voice narration untuk slide yang kedua. Jadi, klik pada klip tersebut dan tekan butang delete di keyboard. Setelah itu, kita boleh rapatkan voice narration untuk slide kedua dengan voice narration untuk slide yang pertama. Klik pada voice narration untuk slide kedua, kemudian drag ke depan supaya ia bercantum dengan voice narration slide 1. Sekian sahaja sesi kali ini. Harap ia dapat membantu rakan-rakan supaya lebih mudah untuk membina video PDPC menggunakan PowerPoint. Sekian sahaja perkongsian hari ini. Jumpa lagi di sesi akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan tekan bunyi loceng supaya tidak ketinggalan mengikuti perkongsian saya. Terima kasih di atas sokongan Anda.